dengan gelar di ibu kota negara, romantisisme Jakarta sebagai kota sejuta peluang seolah tak kunjung pudar. Namun, tak bisa dipungkiri ada kenyataan pahit yang harus ditelan. Jakarta memang memiliki dan mencukupi semuanya, tetapi bukan untuk semua. Padatnya kota Jakarta dan banyaknya orang yang memilih mengadu nasib ke ibu kota membuat hidup di Jakarta memang terasa berbeda jika dibandingkan hidup di kota lainnya yang tidak sepadat Jakarta. Aduh, sampai juga ya Jakarta kayak gini pulang malam. Tapi orang mau kalau siap saya, pada besok pulang pagi lagi. Kamu lagi ya. Ini udah berapa kali kamu tuh masuk kerjaan? Ya, udah kasih kamu. Maaf, saya tahu pak. Ini sekian banyak saya tahu pak. Ini udah mau berapa tahun baru ya? Udah Natal atau tahun baru? Target sama deadline saya tetapkan. Kamu gak bisa selesai juga. Kamu kerja gak sih? Kalau saya kegiatan, maksud kamu? Jangan pak. Maaf pak. Saya tahu pak, selain saya pak. Tapi saya akan berdoa lagi pak. Saya gak terima ya. Kalau misalnya kamu terus begini doang kerjanya. Saya kasih kesempatan ke kamu. Kalau misalnya kamu masih kayak gini terus, gagal terus, saya gak sengaja pecat kamu dari perusahaan ini. Berarti gak? Berarti pak, maaf pak. Yaudah deh, lagi mahal ya? Iya, kan udah mau Natal juga.
Gak apa-apa deh Bu, tapi sekali dulu ya. Oke, sebentar ya. Aku mau beli yang ini, boleh gak Bu? Oh, sama yang ini juga deh. Oh, boleh, ini totalnya jadi 250 ribu ya Bu. Hah? 250 ribu? Iya. Gak bisa lebih murah ya Bu? Gak bisa Bu, karena udah mendekati Natal. Sudahlah Bu, biar saya aja yang tambahin rasa sayang Bu. Jangan gitu Pak, saya gak enak sama Bapak. Gak apa Bu, kan kesalahannya kan bagi saya untuk memberikan orang lain. Terlebih lagi di momen yang spesial, yaitu Natal ini. Oh, berkat-kat juga sudah sangat terima dari keluarga saya. Sudah, makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ini juga mau aja. Ya. Kasih bentar ya. Soalnya kan hari ini hari Natal.
Makan ya, sini-sini makan. Mereka pun makan sampai kenyang dengan suasana keluarga yang sederhana, namun mereka sangat bahagia. Sementara itu, di jalan depan rumah mereka, misi deh, boleh. Maaf pak, aku lagi buru-buru. Oh iya. Misi deh, tahu rumahnya Nyonya Saleh nggak ya? Oh, Saleh. Itu nanti lurus aja, terus mentok, nanti belok ke kiri, terus mentok ke kiri, di situ rumahnya. Oh, misi deh. Makasih ya. Tak bersalah, nah. Terdengar suara ketukan pintu di tengah hangatnya perbincangan. Permisi, apa di sini rumahnya Nyonya Saleh? Lah, siapa yang ketok-ketok malam-malam? Thank you.
dan juga kalau kita punya ayah, ayahku itu adalah musuh buku sebesar-besarnya. Tapi bang, lihat ayah sekarang ini, dia sudah tua tau gak lo? Ayo, kalau memang benar sering mengucapkan kata ayah kepada orang yang tak berguna ini, dan kalau teman-teman kayak gini, kita makan minta duit, coba mikirin, apakah ini benar ayahmu? Tapi bang, bagaimanapun itu tetap darah dagingnya, ya tetap harus merawatnya bang. Segala kepahitan, kegelapan, kemarahan, dan pertikaian hendaklah dibuang bang. Tapi hendaklah kita saling mengasihi dan mengampuni seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dan mengasihi kita bang. Jadi maksud kamu ini tanggung jawab kita? Tapi benar kata Munarto, aku sudah tua sekarang. Aku juga gak akan memaksakan diriku untuk diterima lagi keluarga ini. Emang sebaiknya mungkin aku pergi dari sini. Tapi kau tahu kan, Munarto, gimana rasanya perasaan aku? Orang yang kaya yang pernah dihormati banyak orang sekarang diusir oleh orangnya sendiri. Memang sebaiknya aku pergi. Selamat tinggal. Sementara hujan turun semakin deras.